dan kami panggil wisudawan-wisudawati program takhusus. Wisudawan yang pertama, anak yang bernama Ali Wafa, putra dari Bapak Mahfud, putra dari Ibu Fauziah, alamat Sampian Konang Bangkalan. Wisudawan yang kedua, anak yang bernama Muhammad Sahrul Ramadan, putra dari Bapak Ahmad Ru'i, putra dari Ibu Sumiati, alamat Batuan Ten Konang Bangkalan. Wisudawan yang ketiga, anak yang bernama Muhammad Ziham, putra dari Bapak Mursid, putra dari Ibu Maryamah, alamat Angsanah Konang Bangkalan. Wisudawan yang keempat, sudah apa ya? Sudah apa tadi? Anak yang bernama Muhammad Mubasir, putra dari Bapak Sahri, putra dari Ibu Isa, alamat Cangkarman Konang Bangkalan. Wisudawan yang kelima, anak yang bernama Muhammad Jazuli, putra dari Bapak Salimin, putra dari Ibu Saudah, alamat Tor Plasah Kokop Bangkalan. Kepada Bapak Mahfud, Bapak Ahmad Ru'i, Bapak Mursid, Bapak Sahri, Bapak Salimin, juga Ibu Fauziah, Ibu Sumiati, Ibu Maryamah, Ibu Isa, Ibu Saudah, kami mohon untuk menaiki panggung kehormatan. Wisudawan yang keenam, anak yang bernama Ahmad Jamaluddin, putra dari Bapak Mas'udi, putra dari Ibu Maryati, alamat Tor Plasah Konang Bangkalan. Wisudawan yang ketujuh, anak yang bernama Ahmad Barizi, putra dari Bapak Haji Khalili, putra dari Ibu Sumrati, alamat Cangkarman Konang Bangkalan. Wisudawan yang kedelapan, anak yang bernama Ahmad Ridoi, putra dari Bapak Raki, putra dari Ibu Moninti, alamat Cangkarman Konang Bangkalan. Wisudawan yang kesembilan, anak yang bernama Abdus Somad, putra dari Bapak Haji Munakib, putra dari Ibu Sulamah, alamat Batuan Ten Konang Bangkalan. Wisudawan yang ke-10, anak yang bernama Muhammad Niman, putra dari Bapak Marsidi, putra dari Ibu Rusniah, alamat Batokolong Konang Bangkalan. Kepada Bapak Mas'udi, Bapak Haji Khalili, Bapak Rakik, Bapak Haji Munakib, Bapak Marsidi, juga Ibu Maryati, Ibu Sumrati, Ibu Moninti, Ibu Sulamah, juga Ibu Rusniah, kami mohon untuk menaiki panggung kehormatan.
Wisudawan yang ke-11, anak yang bernama Abdul Latif, putra dari Bapak Bunawi, putra dari Ibu Sufia, alamat Tor Plasah Konang Bangkalan. Wisudawan yang ke-12, anak yang bernama Abdul Syakur, putra dari Bapak Ahmad Zuhdi, putra dari Ibu Siti Khalifah, alamat Aksanah Konang Bangkalan. Wisudawan yang ke-13, anak yang bernama Muhammad Hadi, putra dari Bapak Sun Haji, putra dari Ibu Khotijah, alamat Tor Plasah Konang Bangkalan. Wisudawan yang ke-14, anak yang bernama Akbarus Subyan, putra dari Bapak Abdul Mohid, putra dari Ibu Hayani, alamat Cangkarman Konang Bangkalan. Wisudawan yang ke-15, anak yang bernama Abdul Qadir Al-Jailani, putra dari Bapak Ahmad Uruji, putra dari Ibu Siti Farida, alamat Batuan Ten Konang Bangkalan. Kepada Bapak Bunawi, Bapak Ahmad Zuhdi, Bapak Sun Haji, Bapak Abdul Mohid, Bapak Ahmad Ruji, juga Ibu Sufia, Ibu Siti Khalifah, Siti Khotijah, Ibu Hayani, Ibu Siti Farida, kami mohon untuk menaiki panggung kehormatan. Wisudawan yang ke-16, anak yang bernama Ahmad Zainal Arifin, putra dari Bapak Kasdiran, putra dari Ibu Sumiatun, alamat Tor Plasah Konang Bangkalan. Wisudawati yang ke-17, anak yang bernama Baitul Asriyah, putri dari Bapak Junairi, putri dari Ibu Sarifah, alamat Gunungan Konang Bangkalan. Wisudawati yang ke-18, anak yang bernama Haninah, putri dari Bapak Matsui, putri dari Ibu Sarifah, alamat Tor Plasah Konang Bangkalan. Wisudawati yang ke-19, anak yang bernama Unzila, putri dari Bapak Marbaki, putri dari Ibu Wasiah, alamat Cangkarman Konang Bangkalan. Wisudawati yang ke-20, anak yang bernama Fatimatuz Zahra, putri dari Bapak Abdurrahman, putri dari Ibu Khotimah, alamat Angsanah Konang Bangkalan. Kepada Bapak Kasdiran, Bapak Junairi, Bapak Matsui, Bapak Marbaki, Bapak Abdurrahman, juga Ibu Sumiatun, Ibu Sarifah, Ibu Sarifah, Ibu Wasiah, juga Ibu Khotimah, kami mohon untuk menaiki panggung kehormatan. Wisudawati yang ke-21, anak yang bernama Sakinatul Hasanah,
putri dari Bapak Sahli, putri dari Ibu Nikmah, alamat Cangkarman Konang Bangkalan. Wisudawati yang ke-22, anak dari Ibu Khotijah, alamat Angsanah Konang Bangkalan. Wisudawati yang ke-24, anak yang bernama Nurul Hasanah, putri dari Bapak Abdussalam, putri dari Ibu Wasiah, alamat Batuanten Konang Bangkalan. Wisudawati yang ke-25, anak yang bernama Siti Farida, putri dari Bapak Abdul Mukti, putri dari Ibu Sudah, alamat Cangkarman Konang Bangkalan. Kepada Bapak Sahli, Bapak Nasir, Bapak Sun Haji, Bapak Abdul Salam, Bapak Abdul Mukti, juga Ibu Nikmah, Ibu Khasiyah, Ibu Khotijah, Ibu Wasiah, juga Ibu Sudah, kami mohon untuk menaiki panggung kehormatan. Wisudawati yang ke-26, anak yang bernama Imam Ashari, putri dari Bapak Hari Ahmad, putri dari Ibu Musriah, alamat Tor Plasah Konang Bangkalan. Wisudawati yang ke-27, anak yang bernama Ina Jannatun Nikmah, putri dari Bapak Abdul Kirom, putri dari Ibu Khalifah, alamat Tambak Dalam Baru, Asemrowo, Surabaya. Wisudawati yang ke-28, anak yang bernama Siti Rahmayanti, putri dari Bapak Muhammad Soleh, putri dari Ibu Nur Aini, alamat Ainglandeh Konang Bangkalan. Wisudawati yang ke-29, anak yang bernama Asmaul Husna, putri dari Bapak Abdul Hafid, putri dari Ibu Rafiah, alamat Pengkiran Tambelangan Sampang. Kepada Bapak Abdul Mukti, Bapak Hari Ahmad, Bapak Abdul Kirom, Bapak Muhammad Soleh, Bapak Abdul Hafid, juga Ibu Wasiah, Ibu Sudah, Ibu Musriah, Ibu Khalifah, Ibu Nur Aini, juga Ibu Rafiah, kami mohon untuk menaiki panggung kehormatan. Dan kami panggil wisudawan wisudawati program Nidomiyah 3. Wisudawan yang pertama, anak yang bernama Abdul Rafiq, putra dari Bapak Mathori, putra dari Ibu Rasida, alamat Tor Plasah Konang Bangkalan. Wisudawan yang kedua, anak yang bernama Gufroni, putra dari Bapak Moniri, putra dari Ibu Khosiah, alamat Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Wisudawati yang ketiga, anak yang bernama Rahimah, putri dari Bapak Punawi, putri dari Ibu Samiyah, alamat Cangkarman Konang Bangkalan. Wisudawati yang keempat, anak yang bernama Lulu Andriani Putri,